Ya, saat ini kami akan melaksanakan rilis yang mengenai ungkap kasus yang kemarin sempat kita lidik, yaitu pembunuhan berencana, ya, dan juga perampokan. Jadi perlu saya jelaskan bahwa pelaku adalah berjumlah dua orang, satu berusia 11 tahun, yang kedua juga berusia 12 tahun, laki-laki perempuan, merupakan mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi, kuliahnya Fakultas Hukum dua-duanya. Ya. Kejadian terjadi pada hari Selasa sekitar antara jam 1 sampai dengan jam 3 pagi. Ya. Adapun motif dari pelaku ini adalah untuk menguasai harta faktor ekonomi, di mana bahwa pelaku ini mempunyai utang kepada korban sejumlah 7 juta, selain karena jengkel sedikit lagi juga ingin mendapatkan uang, karena pelaku ini tahu bahwa ada beberapa teman dekat dari korban yang korbannya sering meminjam uang kepada korban ini. Jadi misalnya korban ini secara ekonomi mampu, ya. Kemudian juga korban ini sering ke rumah pelaku karena sudah dianggap saudara. Nah, kejadiannya kami jelaskan terus dari awal bahwa pelaku ini sudah berniat untuk melakukan pembunuhan sekitar 2 minggu sebelum kejadian. Ini paling tidak yang bisa kami buktikan. Dimana kita cek dari perangkat ponselnya, pelaku ini sudah melakukan pencarian kapan manusia bisa bertahan nafasnya jika ditutup pakai bantal, gitu ya. Nah, jadi udah melakukan pencarian, ya, bagaimana kalau membunuh pakai bantal ini kira-kira butuh waktu berapa menit sampai si korbannya meninggal. Itu paling tidak 2 minggu sebelum kejadian. Nah, kemudian beberapa hari sebelum kejadian, pelaku ini ajak pacarnya untuk melakukan pembunuhan kepada korban. Awalnya disampaikan bahwa dia akan menagih utang dari orang tua pelaku yang dipinjam oleh korban sejumlah 40 juta, tapi ini adalah aslinya iming-iming aja agar si pacarnya mau ikut untuk melakukan pembunuhan. Ya, nah kemudian awalnya si pelaku yang satunya Asro namanya, ini nolak, awalnya nolak karena takut kan, cuma tahu hukumannya. Nah kemudian pada hari Senin jam 11 malam, ketika mereka nongkrong di salah satu kopi, baru kopi di Jalan Boulevard, dia ngajak lagi untuk melakukan pembunuhan. Nah kemudian pada jam 11 itu, si ini yang perempuan Vivi ini ngajak Asro untuk diantar ke rumah korban. Diantar, kemudian si Asro kembali lagi, emang sudah dikode, nanti datang lagi ke sini ketika si korban udah tidur. Jadi pada saat masuk sana ketok pintu, korban membuka karena udah kenal dengan pelaku ini, ya, sudah kenal dengan pelaku ini, sering bertemu. Nah, sudah disampaikan bahwa nanti kamu sekali lagi ketika si nenek ini almarhum sudah tidur. Nah, sekitar jam 1 ketika jam 2, jadi jam 1 berangkat ke TKP, kembali lagi ke Boulevard untuk Asrul ini. Kemudian jam 2 dikontak lagi ke sini, ini neneknya udah tidur. Nah, kemudian ketika datang ke sana, sudah tidur. Kemudian yang perempuan ini masuk ke kamar bersama dengan awalnya perempuan itu masuk ke dalam kamar memastikan sudah tidur atau belum. Kemudian si pelaku Asrul ini nunggu di ruang tamu. Nah, beberapa menit kemudian Asrul di WA oleh pelaku satu lagi di sini. Nah, masuk, mereka refleks nih, yang perempuan membekap muka dari korban ini pakai bantal. Nah, sementara yang laki-laki menggantin tangannya. Selesai itu, kemudian yang perempuan ngambil remote AC ini dipukul berkali-kali ke kepalanya korban. Nah, kemudian setelah beberapa saat, Asrul mengecek apa nih, nadinya sudah memastikan meninggal. Kemudian Asrul keluar. Nah, yang perempuan ini masih membuka lemari mengambil sesuatu barang yang berharga.
Beberapa saat kemudian si perempuan ini kembali dengan membawa tas dari lemarinya korban, kemudian keluar, diantarkan ke rumah tantenya. Jadi asalnya mengantarkan Vivi ini ke rumah tantenya karena tinggal di rumah tantenya. Nah, pada saat penyelidikan kemarin, jadi ada barang-barang berharga yang tidak diambil oleh pelaku ini, seperti cincin yang ada di tangan, ya kan? Kemudian ada handphone, itu dimaksudkan untuk mengecoh kepada polisi bahwa motifnya bukan untuk menguasai harta, ya kan? Sehingga cincin masih ada di tangan korban, ya cincin masih ada. Kemudian juga kebetulan kunci pintu ini yang di rumah ini baru kunci ini, ya baru karena sebelumnya rusak. Ada tiga anak kunci, ya kan, dua ditinggal, satu dibawa oleh pelaku, sehingga ketika polisi masuk ke dalam TKP, seolah-olah terkunci dari dalam. Nah, seolah-olah dibuat mungkin asumsi terjadi, tidak terjadi pembunuhan, tapi emang terkunci dari dalam. Ya, alhamdulillah kerjasama dengan Resmob Polda Sulsel, kemudian juga dengan Polsek Manggala dan beberapa pihak dari masyarakat yang berkontribusi sangat aktif dan sangat berharga dalam penyelidikannya. Ya. Untuk pelaku ini kita kenakan pasal 340 KUHP dan pasal 365 ayat 4 KUHP, ya, dengan ancaman maksimal hukuman mati. Nah, barang bukti ini yang berhasil diamankan ini berasal dari korban, emas, uang, sepatu. Nah, ini sepatu juga nih, sepatu yang hasil uang ini dibelikan sepatu. Nah, yang beli ini Vivi, dibeli Vivi kemudian dikasih ke Asrul sebagai hadiah. Dan ada juga uang yang sudah dikasih ke Asrul berapa satu. Kemudian ini handphone yang digunakan oleh kedua orang pelaku. Nah, itu silakan ada total. Ya, ini setelah belanja awalnya 20 juta yang diamankan. Ini setelah dibelikan dan sebagainya sisa 16.800, mungkin yang terbelikan 3 juta. Itu emasnya berapa gram? Nah, kita belum cek ini emas nih, cuma kita ini yang didapatkan. Ini di rumah tantenya tersangka ini. Ini termasuk kunci juga, mana kunci? Nah, ini kunci rumah juga. Ini kita geledah di rumah tempat tinggalnya pelaku, ini kuncinya. Ini emasnya jumlahnya segini. Nanti mungkin kita cek ini emas asli atau tidak, kita bawa ke pegadaian setelah kita timbang berat.